Oke, kita lanjut ya. Jadi si Leonardo ini menggunakan komposisi piramida klasik. Itu komposisinya yang dikenalkan pada masanya Renaissance, yaitu abad 15. Jadi untuk foto yang manusia gini, jadinya 3/4 untuk komposisi piramida. Dari kepala, setengah badan, begitu. Dan saat itulah, komposisi ini dijadikan apa ya, template lah, jadiin kiblat untuk 400 tahun lukisan pada raja-raja atau ratu-ratu